Beberapa jam terombang-ambing di laut akibat longboatnya mati mesin, dua nelayan desa Viditan, Kota Tual ditemukan selamat. Idris 42 tahun dan Soleh 43 tahun ditemukan terombang-ambing sekitar perairan Pulau Tayandu Tual sekitar 11 nautical mile atau sekitar 20,3 km dari pelabuhan oleh tim SAR dibantu kerabat. Idris dan Soleh kemudian dievakuasi ke darat. Kami laporkan update kecelakaan kapal longboat yang mengalami mati mesin, Tobi 2 orang yang terombang-ambing di sekitar perairan Pulau Tayandu pada tanggal 24 September 2024 pukul 18.15 waktu Indonesia Timur. Tim SAR gabungan berhasil menemukan longboat yang mengalami mati mesin dalam keadaan selamat. Sebelumnya Idris 42 tahun dan Soleh 43 tahun dilaporkan hilang Selasa saat melaut sekitar perairan Pulau Tayandu Tual. Selesai memancing dan hendak kembali, mesin longboat mati. Idris dan Soleh beserta kapalnya kemudian hanyut dan terombang-ambing. Tim Liputan melaporkan dari Tual.